pada 16 Maret, SM Entertainment mengatakan Cholo NCT tidak bisa ikut berpartisipasi dalam promosi comeback NCT Dream mendatang. Cholo mengalami cedera di pergelangan kaki kirinya, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk ikut tampil di atas panggung, dan saat ini sedang menjalani perawatan. Berikut pernyataan agensi. Halo, kami akan memberikan informasi kepada kalian terkait cedera Cholo baru-baru ini saat mempersiapkan comeback full album kedua NCT Dream. Cholo mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya dan saat ini sedang menjalani perawatan. Kesehatan artis adalah prioritas utama. Kami berniat fokus dalam pemulihan untuk cederanya. Namun Cholo mengungkapkan ingin bertemu dengan para penggemar ketika mengerjakan album. Jadi kami berniat untuk tetap memasukkannya dalam jadwal yang tidak menyulitkan cederanya. Meski begitu, kami mengharapkan pengertian Anda sebelumnya bahwa penampilan dengan gerakan berlebihan akan sulit untuk dilakukan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga dan memulihkan agar kami dapat menampilkan citra yang sehat secepat mungkin. Terima kasih. Sementara itu, NCT Dream akan comeback dengan Beat Mode pada 28 Maret mendatang. Get well soon, Cholo.